Seorang ibu jadi penadah pegadaian sepeda motor hasil curian. Pelaku dijerat ancaman hukuman 7 tahun penjara. ...46 sepeda motor dijadikan barang bukti oleh Polres Semarang. Puluhan sepeda motor ini merupakan barang gadai. Namun usaha ini melanggar aturan karena barang yang digadaikan diduga hasil curian karena tidak memiliki STNK. Tersangka mengaku telah menjalankan usaha bisnis pegadaian mandiri itu sejak 3 tahun lalu dengan menyediakan uang gadai sebesar 2 juta rupiah untuk setiap kendaraan roda 2. Jadi pengakuan dari penggadai seperti itu ya? Ya, penggadai sendiri, cuma kan mereka datang minta tolong, saya intinya nolong gitu lah. Jadi dari motor dari mana saya juga nggak paham. Bu, kok bisa banyak banget motornya, pelanggannya? Ya, saya ada, maksudnya bagi mereka tuh, saya tuh orang tuh dinilai baik, murah kejam, makanya pada ke saya semua. Akibat perbuatannya, pelaku MRT dijerat pasal 481 dan atau 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi. Yang di situ perannya ada dari petugas polisi sendiri, kemudian dari penggadai, kemudian juga ada dari Feynman yang telah kita ambil keterangannya. Polisi mengimbau masyarakat yang merasa telah kehilangan sepeda motor bisa mendatangi Polres Semarang dengan menyertakan bukti kelengkapan surat kendaraan berupa STNK dan BPKB. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan.